Bang. Hunting apa? Kereta. Iya, kereta apaan? Ini waktu temannya Inu kan? Iya. Enggak, Bang Adi. Keretanya udah selesai, akhirnya saya bergegas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Macet parah. Gimana ceritanya nih? Kayaknya tadi kereta baru pada lewat. Bagian kejebak di tengah-tengah rel. Buset. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya lagi berada di ujung peron stasiun Pondok Jati. J205. J205. Dan nasi aking. Pan ayam 47 tujuan angke stasiun Kampung Bandan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya lagi berada di ujung peron stasiun Pondok Jati. Stasiun Pondok Jati 14 meter di atas permukaan laut. Saya mau sedikit cerita nih pengalaman mengerikan saya waktu hunting loko vintage dan Red and Blue. Waktu itu papasan di sini teman-teman ya. Nanti videonya saya kasih di pojok kanan atas. Nah, waktu keretanya belum datang, saya sempat hunting KRL tuh. Entah kenapa saya nggak ngeliat pijakan, saya terjatuh di sini dan kepala saya tuh terjerembab ke batu-batu yang ada di sini nih. Waktu itu saya terbangun, darah mengucur deras dari alis saya. Saat itu saya kembali ke motor untuk melihat di spion kondisinya bagaimana, lukanya parah nggak? Ternyata parah banget teman-teman, sobek sekitar 1,5 cm. Kira saya lap dengan jaket saya berlumuran darah waktu itu. Tetap hunting di sini, tetap merekam. Pas keretanya lewat papasan itu darah saya mengucur lagi seperti keringat. Keretanya udah selesai, akhirnya saya bergegas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah diperiksa dan dibersihkan lukanya, akhirnya saya mendapat 3 jahitan waktu itu teman-teman. Karena darahnya nggak berhenti-berhenti waktu itu, pas dijahit juga darahnya terus mengucur. Buat teman-teman ketika hunting itu tetap hati-hati ya, waspada, jangan meleng. Apalagi waktu itu kejadian di situ sempat ada yang ketabrak lokomotif dari Dipo Cipinang. Buat pembelajaran kita dan buat pembelajaran saya juga, semoga kedepannya
saya selalu hati-hati dan teman-teman juga selalu hati-hati ketika hunting dimanapun kita berada. Oke, kita tunggu kereta apa nih yang mau lewat nih. Ya, jatuh itu. Hati-hati, Pak. Saya baru cerita. Nah, ini ada lokomotif. Oh. Saya baru cerita kalau Bapak mau ke Sandung. Lokomotif pulang dinas nih, teman-teman. Baru saya bilang harus hati-hati ya di sini ya. Karena di sini rawan banget kecelakaan. 9214 6. Mesinnya gahar banget, di belayar-belayar. Ini kayaknya nasi kering. Bisa dibikin rengginang gak nih? CC206. Kita lihat nomornya. 1352. 206 1352 milik Dipo Cipinang menuju percabangan Matraman. Mendung, kita pulang teman-teman. Susu murni nasional. Ah, misi Pak. Tuh ada bekas rel. Jadi apa namanya? Portal. Oh, ada rel fan juga nih teman-teman. Mau hunting apa? Hunting apa? Iya, kereta apaan? Apa bawa apaan? NG. NG? Iya. Mantap. Ini waktu temennya Inu kan? Iya. Wih, bagi dong kameranya. Situ, aki-aki. Kok nggak puasa dia, parah. Metal pokoknya. Argo Bromo Anggrek bawa New Generation. Nanti dong jam 5-an. Setengah enam. Kita lewat perlintasan tersibuk di Jakarta Timur. Bang Goseng lewat, mumpung belum ada peta. Ada Bang Kadi. Enggak Bang Kadi? Bang? Ini aja Bang Nawar.